ini kita ketemu yang tempatnya biasanya di kota Rantau Aster Jakarta, tapi sekarang kita di Majun Kampung Besilat. Kenapa saya nyari waktu di siang hari? Karena siang itu di kampung itu orang pada tidur semua. Jadi di sini sepi, kita bisa bikin video. Jadi agendanya hari ini saya mau ziarah di makam sesepuh persaudaraan sejati Ternate. Cuma kita awali di desa Cinan ini yang termasuk juga basis persaudaraan sejati Ternate. Jadi pengen tahu bagaimana perjalanan saya untuk menuju ke makam yang pertama, yaitu Mbah Hajar Hadjo Utomo, yang kedua Mbah Imam Kusupangat, dan yang ketiga insyaallah bila mana waktunya cukup kita ke makam Mas Tarmadi Budi Harsono. Oke, dan terserah Bima dan pemersatu pendidikan selatan dan privat dari seluruh Indonesia. Check this out. Kita adalah NKRI, jangan terhasut oleh provokator negeri ini. Ingat leluhur kita tak pernah ajari untuk saling menyakiti dan untuk saling membenci. Guyub rukun handar beni, jalin silaturahmi untuk perdamaian abadi. Kita sudahi saja persumpahan darah, bersama jaga budaya negeri agar tak musnah. Apa ini arti persaudaraan? Nangkuk disek. Niki teng warungi Bu Toyo, paling asma Bu Toyo ibu. Toyo, niki. Iya semeriki. Niki namanya daerah apa Bu? Imam Bonjol apa Bu? Jalan Imam Bonjol. Nomor 2. Jadi dulur-dulur sing arepnya kan gini. Belajar dulu, tamu soleran di kiri saya lebih. Niki lur soleran tuh sampai menunggu. Ingatlah sebelum sampai pasar Joyo. Banyak aliran yang berjuang demi NKRI dan 1922. Berarti yang jadi pandanal tidak biasa. Harus merasa hebat. Karo tak malu dengan Pasuro. Pak Nuk biasa ngene iki yo, wong gak ngono. Kaya dalan saja. Cuma kaya Pasuro. Iki wis kira-kira sudah merasa jadi manusia yang tak bisa mati. Ingat pesan King Abe Hijro di Rio. Gue ya alhamdulillah kata-kata kecil. Saling kan mencegah, mencegah kekurangan ini lebih. Ingat pesan kita jangan jauh-jauh. Oh, oke. Tapi menawi saat ini tetap rame, cuma buatnya buntikan kan ini. Saat ini kan. Oke. Jadi terus jenenge orang niku lek pengabdian niku sae selama hidup duniawi niku nggih sampai rezeki niku nyetak ning wong-wong kita nggih. Saksian langsung niki mboten rekayasa nggih Bu. Asli wong kabeh iki penuh kesalahan manusia. Oh, bet yang mulai ketipu iki hari iki. Niki kata di dulur, kenapa request kan ngobrol kali warga Merpati Putih Bu, cuma sih perantauan kan istimewa ini gitu, ini perantauan aja ngomong nih, warga moga ngoten Bu. Oke dulur, ikutin terus perjalanan di mana menuju ke makam guru besar kita Ki Hadjar Hadjo Utomo. Oke, check this out. Bambang ibu tinggi kokos bagi kebanggaan kita yang tinggal sebuah kenangan. Kita juga saling memburu untuk ideal persaudaraan. Apakah nyawa tak berhajar lagi hingga kita semua hilang peri kemanusiaan? Lahir 1903, namun apakah harus merasa menjadi yang tercua? Ingatlah sebelum setia hati berdiri, banyak aliran yang berjuang demi NKRI dan 1922. Perkembangan yang pesat, apa harus merasa hebat? Apa tak malu dengan bela diri Cina? Terkenal hingga seluruh dunia namun biasa saja. Kita semua belum apa-apa namun sudah merasa menjadi manusia yang tak bisa mati. Ingat pesan King Abe Hijro di Rio, tak ada yang terkuat kecuali pertolongan ilahi. Kita semua belum apa-apa namun sudah merasa terbanyak dan tak akan terkalahkan. Ingat pesan Ki Hadjar Hadjo Utomo, ora ono kamulyan tanpa paseduluran.
saja aku Bimantara yang coba sadarkan kita semua saudara. Namun kalian anggap diriku pencitraan, menjual nama organisasi untuk cari keuntungan. Aku Aster perantauan yang tak butuh ketenaran, ku hanya cari makan. Ku bangga kibarkan lambang hati bersinar, walau tetap dipandang buruk sebagai tukang onar. Kita adalah NKRI, jangan terhasut oleh provokator negeri ini. Ingat leluhur kita tak pernah ajari untuk saling menyakiti dan untuk saling membenci. Guyub rukun Handar Beni, jalin silaturahmi untuk perdamaian abadi. Kita sudahi saja persumpahan darah, bersama jaga budaya negeri agar tak musnah. Apa ini arti persaudaraan? Satu tubuh kita hancurkan, namun yang lain akhirnya harus dirobohkan. Lambang yang berdiri kokoh sebagai kebanggaan kini hanya tinggal sebuah kenangan. Kita juga saling membunuh dengan dasar persaudaraan. Apakah nyawa tak berharga lagi hingga kita semua hilang peri kemanusiaan? Lahir 1903, namun apakah harus merasa menjadi yang tertua? Ingatlah sebelum setia hati berdiri, banyak aliran yang berjuang demi NKRI. Dan 1922, perkembangan yang pesat, apa harus merasa hebat? Apa tak malu dengan bela diri Cina? Terkenal hingga seluruh dunia namun biasa saja. Kita semua belum apa-apa, namun sudah merasa menjadi manusia yang tak bisa mati. Ingat pesan King Abehi Suro Dewiryo, tak ada yang terkuat kecuali pertolongan ilahi. Kita semua belum apa-apa, namun sudah merasa terbanyak dan tak akan terkalahkan. Ingat pesan Ki Hajar Harjo Utomo, ora ono kamulyan tanpa paseduluran.